Pemirsa, belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan lingkungan dan suasana khusus. Hal ini bertujuan agar prestasi belajar siswa dapat dicapai seoptimal mungkin. Di sekolah maupun di rumah, siswa akan dapat belajar dengan baik apabila dalam suasana yang kondusif. Suasana dan lingkungan khusus adalah kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu suasana nyaman dan menyenangkan. Nyaman dalam hal ini jauh dari gangguan suara dan bunyi yang merusak konsentrasi belajar. Menyenangkan berarti suasana belajar gembira dan antusias. Suasana belajar jauh dari tekanan dan target tertentu terhadap siswa yang belajar. Suasana belajar yang nyaman memungkinkan siswa untuk memusatkan pikiran dan perhatian kepada apa yang sedang dipelajarinya. Sebaliknya, suasana belajar yang tidak nyaman dan membosankan akan membuat konsentrasi belajar siswa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, keberadaan teman sebaya mempengaruhi pola perilaku dari para remaja. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, yang memanfaatkan pengaruh teman sebaya dalam proses kegiatan. Namanya tutor teman sebaya, yang digunakan untuk proses pembelajaran yang membangkitkan prestasi dan kompetensi akademik siswa. Bagaimana strategi dan implementasinya? Ikuti tayangan Ragam Pendidikan. Suasana sejuk dan asri ketika kaki melangkah ke SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun ini. Betapa tidak, banyak pepohonan yang rindang membuat suasana jadi teduh. Sehingga tidak mengherankan kalau sekolah ini mendapatkan predikat Adiwiyata Mandiri. SMP Negeri 1 Mejayan terletak di Jalan Raya Panglima Sudirman nomor 71 Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. SMP Negeri 1 Mejayan adalah salah satu sekolah favorit di Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sekolah yang selalu mendapatkan peringkat 1 di bidang akademik di Kabupaten Madiun ini menjadi incaran orang tua siswa. Walaupun prestasinya terus meningkat, namun SMP Negeri 1 Mejayan tidak pernah lelah dan lengah untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya program siswa mengajar yang biasa disebut dengan tutorial sebaya. Program siswa mengajar bermula dari pemikiran bahwa siswa yang diterima di sekolah ini memiliki prestasi akademik di atas rata-rata, sehingga mereka diharapkan bisa memberi pemecahan masalah atas hambatan dalam proses pembelajaran dan pencapaian daya serap siswa. Pemirsa, dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, seorang guru tentu memiliki strategi pembelajaran yang efektif. Namun masih tetap ada saja siswa yang mungkin belum bisa memahami. Nah, disitulah pentingnya peran tutor sebaya. Saat ini saya bersama Clarissa dan Sulton Celatu, siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun. Mari kita tanya apa rahasia mereka sukses menjadi tutor sebaya. dia tidak semuanya ya, bukan sebagai baik. Clarissa, mengajar teman sendiri tentu itu sesuatu yang tidak mudah. Persiapan apa ya? Persiapan yang kami lakukan pertama persiapan mental, yang kedua persiapan mental tuh percaya diri. Ya, harus mempunyai percaya diri yang tinggi agar materi yang kita sampaikan bisa sampai kepada mereka. Kemudian mempelajari materi yang akan disampaikan, dan yang terakhir menyiapkan soal-soal yang akan diberikan. Jadi persiapan dengan rasa percaya diri, persiapan mental dengan percaya diri, penguasaan materi, dan kemudian soal-soal yang akan diajarkan dan dilakukan. Yang kedua, kendala apa yang selama ini dihadapi? Kalau kendala selama ini mungkin yang diajar kurang aktif, dan mungkin materi yang mereka tanyakan kurang saya pahami. Jadi meskipun kita punya persiapan, tetap saja teman kita sebagai teman kita supaya kita bertanya sesuatu yang kita tidak pahami. Nah, bagaimana cara mengatasi? Mungkin bertanya pada tutor lain yang bisa mencari di internet atau di buku, dan juga menanyakan pada guru pembimbing. Gitu ya, tetap ada solusi bagi pemaksaan kita. Halo Sulton, hasilnya apa yang didapat dari sebuah kegiatan tutorial sebaya tadi? Hasilnya banyak, seperti meningkatkan siswa di setiap PL, meningkatkan capaian nilai rata-rata siswa di setiap PL, ya. Meningkatkan nilai rata-rata tutor sendiri di setiap PL, dan menambah intensitas belajar tutor, karena sebelum memberikan tutorial, tutor harus mempersiapkan materi. Otomatis apa target ke depan? Targetnya meningkatkan nilai dan rata-rata di setiap tryout. Dan untuk baik untuk teman sebayanya tadi maupun untuk tutornya sendiri. Terus apa lagi? Untuk meloloskan ujian sekolah dan ujian nasional juga kalau ada di SMA. Jadi dengan kegiatan tutorial sebaya ini, maka prestasi akademik teman-temannya dan termasuk tutorialnya menjadi jauh lebih baik. Itulah tadi pemirsa, rahasia bagaimana menjadi tutorial sebaya yang dapat meningkatkan prestasi belajar teman-temannya di satu kelas atau di satu sekolah. Di SMP 1 Mejayan, generasi muda cinta lingkungan, cerdas berprestasi, bertambah mulia, sadar akan kelestarian alam, membersihkan sebagian dari rumah, hidup sehat jiwa dan raga. Ayo selamatkan alam sekitar kita demi masa depan. Kegiatan siswa mengajar bagi siswa merupakan kegiatan yang kaya akan pengalaman. Pengajar maupun yang diajar sama-sama memiliki keuntungan, karena bagi siswa yang mengajar akan semakin memiliki pemahaman yang kuat dari ilmu yang disampaikan. Secara tidak langsung, siswa yang mengajar akan mencari metode guna mengajar temannya agar lebih bisa dipahami. Demikian juga siswa yang diajar akan lebih kreatif dalam menerima pelajaran dan mudah untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran dan kesulitan pada temannya sendiri. Dengan latar belakang usia yang sama, rupanya mereka hampir tidak mengalami kesulitan dalam menerima transformasi ini. Jadi 12 dibagi min 6 tambah 4 adalah 12 dibagi min 6 adalah min 2. Dan min 2 ditambah 4 adalah 2. Jawabannya adalah C2. Saya sudah mendapatkan tutorial ini selama kurang lebih 5 bulan. Saya sangat bersyukur dengan adanya tutorial ini, karena dengan program ini sangat membuat saya lebih bermotivasi untuk lebih giat belajar. Di samping itu juga ada tutor yang selalu membantu saya menyelesaikan materi yang sulit bagi saya. Dan hasilnya menurut saya cukup memuaskan, karena saat saya mengikuti tes di SMK, saya mendapat peringkat 2 dan saya sudah diterima di SMK tersebut. Metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-temannya. Sumber belajar tidak hanya didapat dari seorang guru, namun juga teman dari kelas yang lebih tinggi atau teman sekelas. Pembelajaran teman sebaya adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status umur, kematangan, atau harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Sehingga anak tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-ide dan sikap dari gurunya yang tidak lain adalah teman sebayanya itu sendiri. Dalam tutor sebaya, teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Bantuan belajar oleh teman-teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan sebagainya. Sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Pemirsa, banyak pendapat bahwa input yang baik secara otomatis akan menghasilkan output yang baik. Kenyataannya tidak demikian. Dibutuhkan banyak strategi untuk mewujudkan agar supaya input yang baik menjadi luar biasa. Saat ini saya bersama Bapak Hendro selaku Kepala SMP Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, ya. Baik dan selalu fit. Alhamdulillah begitu. Bapak, ada yang ingin saya tanyakan, mengapa Bapak memilih tutor sebaya atau siswa mengajar sebagai strategi atau model pembelajaran di SMP ini? Iya. Jadi begini, kegiatan kami saya namakan kegiatan siswa mengajar. Siswa mengajar. Iya. Ini merupakan penajaman dari kegiatan yang dulu dikenal dengan tutor sebaya. Tutor sebaya. Karena kalau tutor sebaya itu lebih pada peningkatan daya serap. Kalau ini lebih dari itu. Ada beberapa yang ingin saya raih dari kegiatan program siswa mengajar di SMP 1 Mejayan. Jadi program siswa mengajar ini satu sisi adalah menghilangkan eksklusifisme bagi anak-anak yang pinter. Jadi tidak ada strata begitu, yang pinter dan yang tidak pinter. Iya. Jadi input dari sekolah kami itu hasil seleksi, dan dari hasil seleksi itu ada yang plus-plus dalam tanda positif, Mas ya. Quote and quote plus-plus. Ya, plus-plus dalam tanda positif. Yang plus-plus ini kecenderungannya dari sisi akademis itu anak cenderung eksklusif. Nah, oleh karena itu, biar ini dalam rangka membangun jaringan network di kemudian hari, di hari ini, anak-anak ini kami ajarkan untuk berbagi pengetahuannya kepada teman-temannya yang memiliki kemampuan di bawahnya. Satu sisi anak-anak nanti daya serapnya semakin meningkat, yang kedua anak-anak yang memberikan materi itu otomatis dia akan belajar. Dan yang lebih utama, mengajarkan pada anak-anak bahwa ilmu itu tidak harus pelit, ilmu itu harus dibagikan kepada anak-anak. Semakin dibagikan, ilmu itu semakin bertambah, dan buktinya sudah nampak sekali, nyata. Jadi ada yang bisa kita dapat. Yang pertama tadi adalah empati sosial dan komunikasi. Yang kedua peningkatan kompetensi, terutama anak-anak yang lebih unggul. Dan kemudian yang ketiga ilmu dibagi. Pak, terus bagaimana proses rekrutmennya? Iya, jadi kami menyeleksi dari administrasi, datanya adalah prestasi dari rapot. Prestasi dari kegiatan-kegiatan akademik, misalnya olimpiade dan sebagainya. Dari data itu kami pilih sekian anak untuk program siswa mengajar. Setelah terpilih itulah anak diadakan audisi. Karena usernya nanti yang menggunakan anak, yang mengaudisi juga anak-anak sendiri. Karena biar pas, yang menggunakan anak-anak, yang menyeleksi pun juga kesesuaian stylenya dia dan siapa yang akan menjadi tutornya itu. Bapak, di dalam proses kegiatan meningkatkan kompetensi siswa dan pola pembelajaran, tentu kan tidak hanya sekedar how to teach, bagaimana caranya mengajar. Di baliknya ada sisi seseorang mesti memiliki keterampilan psikologis. Nah, bagaimana Bapak mengatasi? Jadi setelah anak-anak itu terekrut, ya Mas ya. Jadi pemirsa, setelah anak-anak itu terekrut, anak-anak itu dilatih oleh Bapak Ibu guru. Selain penguatan di materi, juga sedikit sentuhan dari pedagogik, bagaimana mengajar. Bagaimana harus berlaku sabar, bagaimana harus memperlakukan perbedaan kemampuan dari temannya dengan selaku narasumber, dengan yang diberi, itu harus dihargai itu perbedaan. Artinya tidak serta-merta begitu anak-anak itu lolos terus kita berikan lepas tidak, tapi kita juga bekali bagaimana sedikit tentang ilmu mengajar, tentang pedagogik. Jadi sebelum mereka turun ke lapangan ada enrichment, penguatan gitu Mas. Nah, terus apa harapan Bapak ke depan ini, Pak? Ya, satu sisi saya namanya pendidikan itu harus mengajarkan yang positif pada anak-anak. Satu. Jadi satu nilai bahwa eksklusisme itu harus kita tidak ada. Kita harus hilangkan bahwa kita sudah eranya seperti ini. Jadi untuk membangun yang ke depan yang lebih bagus itu eksklusifnya harus kita hilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua pasti itu nanti dampaknya adalah serat. Yang ketiga Mas, ini siapa tahu begitu ya. Ketika anak-anak itu sudah menghilangkan eksklusifnya, sekarang sudah ada network jaringan, misalnya saya dengan penjenengan dari rata-rata bawah, saya dari rata-rata atas begitu. Suatu saat ketika nanti hidup di masyarakat, suatu hari kemudian saya itu loh pernah partner saya ketika nanti saya sukses, saya bisa mengajar. Jadi saya berpikir banyak hal terkait dengan program siswa mengajar, bukan hanya sisi akademis tapi juga sisi tentang pendidikan karakter, dan kita siapkan juga anak-anak tentang membangun sebuah jaringan. Sebuah jaringan yang kita desain untuk merancang masa depan lebih bagus. Gitu. Terima kasih Pak Hendro. Ya, mudah-mudahan makin sukses. Amin. Terima kasih. Pemirsa, pendidikan menghilangkan eksklusivitas, dan dari sanalah diharapkan pemerataan mutu kompetensi dapat tercapai secara optimal. Semua orang tua tentu menaruh harapan besar terhadap prestasi belajar putra-putrinya di sekolah. Namun sebenarnya prestasi bukanlah tanggung jawab guru semata, Tetapi orang tua juga harus ikut bertanggung jawab, terutama para siswa menghadapi kesulitan belajarnya. Mereka harus juga menjadi pemecah kebutuhan atau mencari solusi yang tepat. Saya selaku orang tua sangat senang sekali bahwasanya anak saya yang bernama Karisma menjadi salah satu tutor sebaya dari teman-temannya. Ini berarti anak saya menunjukkan kemampuannya yang sungguh membanggakan, baik saya pribadi sebagai orang tua, baik sekolahan, saya juga sangat senang sekali terbukti dengan adanya tutor sebaya ini dapat diterapkan berbagai lomba, diantaranya anak saya menjadi juara satu trio tingkat kabupaten. Juga kemarin itu barusan itu diadakan lomba mata pelajaran yang akan diunaskan tingkat Kabupaten Madiun, itu mendapat juara kedua. Itu terbukti anak saya cukup mampu dan bisa, harapan saya bisa menjadi suri teladan bagi teman-temannya.